Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah, la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, akan memuliakan para jamaah salat sunnah Masjid Hajar Aswad, baik warga sekitar ataupun dari luar. Insyaallah mudah-mudahan niat kita akan dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perkenankan kami selaku pengurus DKM Masjid Hajar Aswad menyampaikan beberapa maklumat terkait kegiatan sholat Jumat pada hari ini dan beberapa hal lainnya yang insyaallah mudah-mudahan dapat dalam sholat ini berjalan lancar, tertib dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada awal ini kami akan sampaikan petugas atau pelaksanaan sholat Jumat pada siang ini tanggal 28 Mei 2020. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 28 Mei tahun 2021 Masehi, insyaallah bertepatan dengan tanggal 16 Syawal tahun 1442 Hijriah. Artinya kita masih berada dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri memiliki dua makna. Yang pertama, kembali berbuka, tidak lagi berpuasa pada pagi sampai petang. Yang kedua, bermakna kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi mengajak kita kepada maksiat. Maka satu Syawal lahirlah kita sebagai makhluk yang bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inilah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada manusia bahwa Allah